Inni minhu mubin. Mengapa Abu Hurairah minum susu sampai kekenyangan? Bukankah itu haram? Kenapa Nabi menyetujuinya? Nah ini menghukum itu haram ya, itu keliru. Ya, kenyang itu tidak haram. Kenapa apa seorang makan sampai kenyang. Ya, yang dilarang itu kalau tiap kali makan dia kenyang. Makan kenyang, 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 kenyang. kenyang. Atau kaidahnya kalau makan harus kenyang. Ya. itu yang masalah. Tapi kalau dia kadang-kadang kenyang, itu dicontohkan. Nabi juga, bukan cuma Abu Hurairah, Nabi juga minum sampai kenyang. Jelasnya? Maka ini harusnya hadith merubah pemahaman si penanya. Jangan berkata orang makan sampai kenyang itu haram. Kadang-kadang boleh. Tidak ada masalah. Kadang-kadang diperbolehkan. Kenapa dibolehkan kenyang? Memang kadang dia perlu untuk hal itu. Kadang. Yang kedua, kadang ada maslahat untuk hal tersebut. Saya tuan rumah misalnya. Saya mau makannya sedikit. Tapi kalau saya makannya sedikit, tamu saya juga jadi makan sedikit. Ya. Itu ada sebagian apa namanya adab ya di sebagian wilayah ya jadi kalau ada tamu dia itu ya tetap makan walaupun sedikit sedikit sampai tamunya selesai benar-benar selesai baru dia selesai jelas ya sebab di tempat dia itu kalau tuan rumah sudah berhenti itu artinya tamu disuruh berhenti tamu disuruh berhenti nah, ini di kondisi yang seperti ini ya orang makan kenyang ada maslahat Mana terpuji karena dia memuliakan apa? Memuliakan tamu. Baik, tapi ini tidak ada di semua tempat ya, ada di sebagian tempat. Ya Allahu ta'ala